Sosok Chesen X JKT48, dikabarkan sudah menikah dengan Marcel Widianto dan punya anak. Marcel Widianto baru-baru ini mengungkapkan kabar bahagianya atas kelahiran anaknya dengan sang istri yaitu Yansen Indiani atau kerap disapa Chesen, Cece Yansen. Secara diam-diam Marcel Widianto ternyata sudah resmi menikah dengan wanita yang berhasil mengikat hatinya. Sosok istri Marcel Widianto pun tengah menjadi perhatian. Tak disangka-sangka ternyata istri Marcel Widianto adalah mantan personil JKT48. Chesen merupakan salah satu penyanyi Indonesia, ia lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1999. Saat ini usia Chesen baru menginjak 23 tahun. Namun ia sudah menjadi istri dari Marcel Widianto. Bahkan ia juga sudah resmi menjadi seorang ibu. Chesen memulai karirnya bersama member JKT48 generasi ketiga. Pada tanggal 15 Maret tahun 2014 di saat acara JKT48 5th single CD Flying Get Launching Concert dengan membawakan lagu Aitakata. Chesen diumumkan akan dipromosikan ke tim T pada konser JKT48 Ada Banyak Rasa, Pilih Suka Rasa Apa, pada tanggal 13 Juni tahun 2015, bersama Nina dan Steffi. Chesen pun resmi menjadi anggota tim T pada tanggal 1 Agustus tahun 2015. Namun sayangnya sejak tanggal 2 Maret tahun 2017 Chesen sudah tidak beraktivitas lagi dengan JKT48. Sejak keluar dari JKT48, Chesen lebih aktif menggunakan media sosial. Terlihat di akun media sosialnya, Chesen kerap sekali membagikan konten kecantikan hingga hobi yang tengah ia sukai. Bak diam-diam menghanyutkan Marcel Widianto sukses membuat publik kaget dengan kabar terbarunya. Pasalnya tak banyak yang tahu jika Marcel Widianto sudah menikah dengan Chesen X JKT48. Marcel Widianto juga jarang mengumbar kedekatannya dengan Chesen. Menilik dari akun Instagramnya, Marcel mengunggah potret tengah mendampingi sang istri melahirkan. Komedian satu anak ini nampak berpotret dengan memakai baju operasi berwarna biru. Ia nampak sangat bahagia saat memberitakan kabar baik dari keluarga kecilnya tersebut. Anak pertama Marcel Widianto ini berjenis kelamin laki-laki. Marcel dan sang istri nampak sangat bahagia dengan anugerah yang diberikan Tuhan. Melihat postingan Marcel Widianto tentu saja banyak warganet yang kaget. Namun juga banyak yang mengucapkan selamat untuk Marcel dan sang istri. Tak hanya dari kalangan fans, banyak artis yang juga memberikan ucapan selamat untuk Marcel Widianto. Selamat adikku tersayang, so proud of you, congrats sekakek Marcel, semoga aku segera nyusul, amin. Jadi pengen punya dedek, baru tahu kalau Marcel udah nikah, lah udah nikah Marcel Widianto. Bukannya kemarin rame isu sama Celine, kok sekarang udah ada anak, yay di launching keluarganya, congratulations sehat selalu baik.